Azmi, Deva. Oh iya, ini ya Samsul masuk udah. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya Pak ya. Gih, Bu. Gih. Oke Pak.
Halo, apakah ada yang mau bergabung lagi? Kita tunggu sampai jam berapa ya ini? Pak Asmi, Asmi udah masuk. Ada lagi teman-teman dari mahasiswa yang mau bergabung? Sudah, Bu. Tadi sudah join, tapi salah pakai akun. Oh, yang Dira tadi. Iya. Laptopnya kan habis dipinjem, Bu. Oh, ya. Oke. Kita tunggu ya. Sudah, Bu, cuman ini aja, Bu. Cukup ini aja dulu. Emang ini aja kayaknya, Bu. Oh, yang lain enggak ada. Deva sama Anam itu enggak ikut. Lu ikut mobile? Ya benar Pak Amin ya. Gak kayaknya Bu. Oke. Sedikit ya, berarti berempat ya. Ya berempat sebenarnya satunya lagi sama Eka. Eka kemana Eka? Eka. Masih kerja tau? Eka kemana Pak Amin? Aduh, nggak tahu. Terus yang anak karya bang, anak reguler yang ikut kelas karyawan tuh namanya siapa? Siapa? Adiknya Pak Amin itu tak? Siapa adiknya Pak Amin? Rura-rura itu, Bu. Iya. Ya apa? Waduh, lupa, Bu. Belum dikabari. Tapi emang banyak ikut kuliah juga, dah. Di mata kuliah lain. Ikut, Bu. Oh, ikut. Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk UTS pemrograman mobile itu yang kelas karyawan, seperti yang telah saya infokan sebelumnya, untuk yang UTS pemrograman mobile itu nanti akan ada hubungannya dengan kuis pemrograman mobile. Jadi yang kemarin itu seperti ini ya, kemarin untuk kuisnya. Kuisnya memang seperti ini. Ada page home, nanti kemudian ada list 1, ada list 2, terus kemudian terakhir ada list 3. Di mana setiap list itu ada gambar, kemudian ada tombolnya. Nah, untuk yang UTS ini, kalian tambahkan dengan ada label di dalam sebelumnya list. Sebelum list itu ada label. Jadi mengenai tentang penjelasan aplikasi. Jadi punya kalian tuh kira-kira aplikasinya tentang apa? Itu ada tambahannya dari page home. Kemudian ketika kita klik di misalnya di list 1 kita klik tombolnya. Kemarin akan muncul page kedua yaitu biodata untuk list 1. Kemarin kan diminta listnya ada 5. Nah, kemudian kalian tambahkan dengan tombol 2.
dua tombol, yaitu tombol yang pertama adalah daftar, kemudian tombol kedua adalah login. Hal itu juga berlaku untuk yang list kedua dan ketiga. Jadi kalau yang list kedua nanti sama, nanti akan ada tombol daftar, kemudian ada tombol login, begitu juga untuk yang list ketiga. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita mengklik yang tombol daftar? Akan muncul page untuk daftar, untuk mendaftar. Di mana untuk mendaftarnya itu membutuhkan email dan juga membutuhkan password. Nah, ketika tombol ini, daftar ini diklik, maka akan muncul message box bahwa pendaftaran berhasil. Pendaftaran berhasil dan kemudian akan muncul tombol page yang seperti ini, yang di bagian biodata. Jadi kalau misalkan ngekliknya adalah di daftar, ngeklik tombol daftar di biodata yang list pertama, seperti ini kan ya. Berarti ketika daftar ini selesai apa diklik, maka kemudian tulisannya adalah pendaftaran berhasil atau gagal. Kalau gagal tetap ini kan ya tampilannya. Tapi kalau misalkan dia pendaftaran yang berhasil, maka yang akan muncul adalah tampilan yang ini, yang biodata. Biodata yang list 1. Nah, kemudian setelah daftar itu, kemudian klik login, kemuncul masuk email dan password. Ketika ini diklik, berhasil gitu ya loginnya, maka yang akan muncul adalah page home, yang seperti ini. Tapi kalau misalnya ketika login nggak bisa, berarti akan muncul message box login gagal. Seperti itu. Dan ini harus dikonekkan ke database ya, ke Firebase seperti yang kemarin saya ajarkan melalui tutorial itu. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Oh, terus ini, untuk terakhir pengumpulannya untuk UTS pemrogram mobile yang karyawan ini, kan kita akan bertemu lagi kan tanggal 22 Desember ya. Jadi UTS itu adalah 2 minggu, diberi waktu 2 minggu oleh Pak Kaprodi. Jadi kita perkuliahan lagi, pertemuan ke-8 itu adalah tanggal 22 malam. Nah, tanggal 22 malam itu adalah jam 12 malam, adalah terakhir pengumpulan UTS. Bagaimana? Terus. Ya? Setuju, Bu. Setuju? Setuju, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk nanti ininya ya, apa namanya recordingnya ini kan saya masukkan ke Google Classroom. Kuisnya ada kesulitan tidak? Enggak, Bu. Enggak. Dan Asmi ngejain dah. Ngerjakan toh. Ini baru mau ngerjakan. Oh. Yang dikumpulkan sama dengan yang di kuis kemarin ya. Link YouTube sama ya, Winrar-nya dari folder aplikasi. Saya beri waktu lebih lama dibandingkan yang reguler. Ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, jangan makasih aja, dikerjakan lo ya. Siap. Ya, Bu. Pak Amin jago, Bu. Amin, berarti alhamdulillah ya berarti. Amin. Amin. Amin jago, Bu, kalau pemrograman mobile ini, Bu. Aku buri musul. Sip.
Sudah paham berarti apa yang harus dikerjakan? Ya Bu, paham. Oke. Samsul nggak ada ini lagi? Error lagi? Alhamdulillah mulus Bu. Oh, mulus ya, alhamdulillah. Amin ya. Amin. Ada error masih bisa diatasi Bu. Oke. Sudah tidak ada lagi? Penjelasannya udah jelas semua? Sudah. Kalau memang sudah tidak ada, berarti mau saya akhiri ininya. Zoom-nya. Sudah cukup ya? Itu, apa dikonekin ke Firebase itu yang tuh? Iya, ke Firebase yang kemarin itu. Oke. Dah, sip. Siap. Udah ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.